Program normalisasi Sungai Desa Jatimulyo melalui program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro telah selesai. Dengan ini diharapkan tak akan lagi terjadi banjir ketika musim hujan tiba. Kondisi sungai Desa Jatimulyo yang dangkal membuatnya tidak dapat menampung air ketika musim hujan tiba, sehingga air kerap meluap hingga ke permukaan jalan dan pemukiman warga setempat. Namun kini sungai tersebut telah rampung dinormalisasi melalui program TMMD ke-110 Kodim 0813. Sersan Mayor Sudarman Babinsa Desa Jatimulyo mengatakan, sungai yang telah dinormalisasi ini akan kembali sesuai dengan fungsinya, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi banjir di lingkungan sekitar. Ya, untuk normalisasi Sungai Jatimulyo, alhamdulillah sudah selesai, Mbak. Sudah kita nyalakan 100%. Dengan adanya normalisasi sungai, harapannya kejadian yang dulu ya sebelum dinormalisasi air meluap, Mbak, kalau ada hujan, sehingga kadang merusak tanaman. Sehingga kalau dibangun atau dinormalisasi kembali, air lancar, sehingga mengantisipasi banjir tidak terulang lagi. Pesan untuk warga Jatimulyo, khususnya yang berada di daerah aliran sungai, supaya merawat sungai dengan baik, seandainya nanti ada penumpukan sampah atau tanaman-tanaman yang tidak perlu, supaya segera dibersihkan sehingga tidak terjadi lagi banjir seperti semula. Sersan Mayor Sudarman mengaku pengerjaan normalisasi sungai di Desa Jatimulyo dilaksanakan hanya dalam waktu 15 hari. Selain itu, Sersan Mayor Sudarman juga berharap adanya normalisasi sungai tersebut, masyarakat setempat dapat memelihara dengan baik kesehatan sungai. Tim Liputan KSTV.